Kanit ay aire. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami siarkan secara live di Stadion Wadun Air Cup yang pertama ini. Dan di partai yang pertama ini yang bertemu, semuanya datang dari sang kota Bima. Kota Melayu, yaitu Seranggem Puka FC, dan dijamu oleh PT Tukatmas utusan Kodo. Kembali offline sana, Tukatmas nomor 19 dapat dribel punggung sebelah di sana, berikut campuran punggung sebelah pelan di sana, berbahaya shooting dibuang saja nomor 4. Pressing awal yang dilakukan sang PT Tukatmas FC di partai yang pertama ini, ancaman kembali dibangun oleh sang PT Tukatmas, lempar ke dalam punggung sebelah sudah lakukan sundulan nomor punggung 13 di sana, lagi-lagi lempar ke dalam bagi sang PT Tukatmas. Ada punggung 19, tapi tidak bisa. Ada punggung 13 kembali. Seranggem Puka. Ada punggung 10, masih ada punggung 10. Jika shooting menyampuk tipis di sana, di sisi kanan gawang dari PT Tukatmas. Pergerakan yang sangat berbahaya anak-anak dari Seranggem Puka FC ini. Bek kiri di sana dapat tidak ada punggung 10 kembali. Seranggem Puka langsung melebar. Punggung 3. Kembali di punggung 9, Tukatmas masih kena sama di punggung 19, dibantu di punggung 8, masih di punggung 8 di sana. Dia bayangi dua pemain dapat direbut Seranggem Puka di punggung 13, tahun punggung 3, bek kanan. Sudah lakukan di punggung 19, masih PT Tukatmas menguasai bola, kurang cermat serang paling yang dibawa sang Seranggem Puka Melayu kembali. Pelanggaran. Tendangan bebas kembali untuk PT Tukatmas FC. Ada punggung 13 center back PT Tukatmas. Lemparan ke dalam yang error. Lemparan dalam kembali nomor 24 Fadil sudah lakukan di sana bersama dengan Marcel. Dilan maksud kami. Kembali pelanggaran terjadi di ruang belakang yang dimiliki PT Tukatmas. Koko 1. Berudara, ubut tadi, diraih cerman sang gawang, saudara Tono.
Ada sanksi terbaik Akbar tadi. Dapat ribut umpul, kontrol bola sana. Kedesama dengan pukul 11, ada Faisal. Masang Faisal serangkan Boka. Ada Marcel, masang Marcel di sana. Kedesama dengan umpul, habis terlepas jika ada pemain sana. Dibuang saja. Mau ngambil resiko. Pemain belakang yang dimiliki PT Tukatmas FC. Lempar ke dalam tercipta kembali saudara Fadil di sana. Sudah lakukan, langsung menurut kawal. Di sun 63 di sana ada Cono. Kembali tendangan bebas untuk sang Serangga Boka FC. Kita nantikan drama tercipta kembali dalam tendangan bebas. Ada saudara Ubud di sana. Didampingi sang Faisal kembali Ubud. Bentur bakar itu bisa kembali serang balik nomor 19 masih nomor 19 bertahan nomor 17 langsung terobosan ke depan balik diraih cermat di sana Fuad selaku goalkeeper yang dimiliki PT Tukatmas langsung halau ke depan ada nomor 9 Amin terobosan nomor 19 di sana Kisman balik Amin Kisman lempar ke dalam kembali untuk sang PT Tukatmas. Balik dong pukul 3 di sana terlepas. Syik. Pelanggaran kembali. Tendangan bebas bagi sang PT Tukatmas. Siapakah yang mengambil alih tendangan bebas di sana? Ada sang center back. Yang dimiliki PT Tukatmas. Ada saudara Akbar Tanjung selaku kapten di sana. Akbar. Balik membentur bakar hidup. Ada nombor 17, Tony di blok Ubud di sana. Sudah nombor 13 di sana kembali ke Tony. Ada Ubud kembali sana ke Pokal Bagus Serangan. Alexa kembali nombor 10 di sana. Pelanggaran di dalam kota terlarang dan wasit menunjuk ke titik putih di sana. Dan keuntungan kembali untuk Serangga Boka. Bantu ya dia. Dia waktu dia sih. Kita nantikan. Ternyata saudara Alex nomor 7 di sana striker yang dimiliki Serangga Boka. Kita nantikan. Alex. Gol kembali. Di menit-menit pertengahan tercipta sebuah gol. Kembali menunggu apa skor menjadi 1-0. Mudah-mudahan saudara-saudara saya dari Kodo 1 tidak berputus asa. Selalu berjuang. Selalu bersemangat untuk menyamakan kedudukan. Atau untuk memenangkan pertandingan di partai yang pertama ini. Duel udara di sana kembali serangan balik ke nomor 13. Ada Marcel. Terobosan maksudnya terbatas saudara Tony Akbar Tanjung membuat saja bola di sana. Langsung membuat Alexa. Kembali Marcel di sana masih bertahun yang pukul 9. Yang pukul 11 membantu. Serangga Boka masih menguasai bola. Dibantu nomor 4. Fadil dari Marcel. Suti menyamping kanan. Suti yang dilakukan saudara Marcel. Pemain dari Serangga Boka FC. Ada Abah Fio, masih yang Abah Fio. Terlalu deras. Bola-bola. Dan pekerjaan sudah lakukan. Kita sama dengan saudara Ubud. Ada Fitrah. Langsung ke depan. Dilan di 7. Bertarung dengan sang Akbar. Dan pekerjaan bagi sang Serangga Boka FC. Masih unggul Serangga Boka dengan 1-0. Kembali Akbar bertarung di sana. Tarikan terlihat jelas saudara Fadil. Ada Akbar tendangan bebas di sana selaku jenderal bagi PT Tukatmas. Johnny terlepas berbahaya shooting. Diblosan kawan di sana dibantu Alex.
lagi-lagi sangat berbahaya kembali ancaman yang dibangun sang serangga Poka terhadap pemain belakang di sana. PT Tukat Mas lagi dengan gawang Doni. Kontrol bola ada Amin. Alex sang kapten di sana kerjasama saudara Ubud. Masih Ubud di sana. Di blok nomor 13. Kembali perebutan bola. Ada nomor 3. Wasit pergantian pemain wasit dari PT Tukat Mas. Fauji nomor 8 ditarik keluar, digantikan John nomor 4. Kembali perubahan strategi rotasi yang dilakukan sang pelatih oleh PT Tukat Mas Om Cunep, sang pelatih yang dimiliki PT Tukat Mas. Kembali tilang di sana, dibuang halang ke depan Amin. Kembali segera halang, center back ini diserangin Poka. Langsung ke depan. Kembali berawal di sana Ubud. Langsung ke depan diraih cermat oleh sang Fuad. Sudah pengen 17 di sana kembali. Ada Marcel, masih sang Marcel di sana terbaca nomor punggung 3. Bek kanan yang dimiliki PT Tukat Mas. Kembali berhutang bola. Ada Baba Feo di sana. Marcel! Terobosan ke nomor punggung 10 maksudnya terlalu deras. Kembali tendangan gawang. Kembali Doni sudah lakukan tendangan gawang. Ada nomor punggung 4, John. Pemain pengganti yang dimiliki PT Tukat Mas Ubudan di sana berbahaya shooting. Diblok oleh sang gawang di sana saudara Fitra. Beira. Itu yang mau pertahanan. Oh bebak. Beira. Punggung 12 di sana. Apa Feo? Tendangan pojok. Maaf ya, tendangan kak. Bayar punggung 19. Mengambil alis saudara Kisman. PT Tukat Mas lakukan perlawanan. Berbahaya VAR. Apa yang terjadi saudara? Ada tarikan terlihat jelas. Berbahaya, jangan sampai ada gangguan di ruang belakang. Ternyata di luar kotak putih saudara. Kembali sangat berbahaya keuntungan bagi PT Tukat Mas. Mampukan menjebol gawang serangga Poka di sana tipis sekali. Sangat berbahaya. Siapakah eksekutornya di sana? Ada Tejon. Pelan Tejon. Ingin awak kepi Tejon. Tendara Tono. Tono. Tendangan pojok kembali tercipta. Ancaman kembali dibangun oleh PT Tukat Mas FC. Perlawanan. Mereka tidak berputus asa. Kembali Akbar. U17. Kembali pelanggaran di ruang belakang di sana. Tendangan bebas bagi sang serangga Poka. Asa Kota Melayu. Fitra. Jurgara di sana. Nomor 3. Ada Shikin dari Dejan. Marcel. Nomor 17 di sana. Lepan. Lepan bertarung di sana. Alan. Marcel, Alex maksud kami, sekarang Marcel, serangan paling di sana pukul 9, masih pukul 9, paling kerjasama dengan Baba, yuk, bola perkulai kembali terjadi, John kembali, masih The John, pemain dari PT Tukat Mas, membangun kembali serangan, ada pukul 9, masih di sana, Kisman, masih belon, The John di sana. Di blok nomor punggung 11, Faisal lempar ke dalam untuk sang PT Tukat Mas. Doni, center back di sana melakukan lemparan ke dalam untuk PT Tukat Mas. Sudah lakukan Doni, berbahaya.
Tidak sama, Faisal melebar di sisi kiri di sana. Marcel di blok Sikin, berbahaya Ubud. Aha, kontrol bola sempurna saudara Ubud. Bajang pojok untuk Serangge Mpoka. Marcel berbahaya di halus satu saudara John Akbar. Lain berbahaya saudara Akbar di sana. Kembali masih Akbar. Ya, pelanggaran memang di situ. Dilan, benturan kalian buat di sini. Sudah dilakukan saudara Fitrah. Kembali jadi cermat di sana. Saudara Fuad. Langsung saja ke depan. Apa Vio? Ah, berbahaya saudara. Marcel melewati San John di sana. Balik ke rumah saya kembali. Alex. Masih bola on. Kembali Dilan. Kita sama saudara Ubud. Tony. Center back Faisal. Shooting Faisal. Pelan. Terlalu pelan. Shooting dapat saudara Faisal. John. Baik pukul 19 tadi. Ada Kisman. Ada Tono. John. Akbar. Berbahaya. Luar biasa penampilan saudara Fitra. Goalkeeper di sana. Kembali Dilan terlepas. Wasit. Pergantian pemain wasit dari Serangge Mpoka. Ubud nompung 14 ditarik keluar, digantikan Afif nompung 9. Padahal sudah lakukan di sana Fadil. Kembali Marcel berbahaya. Sudah lakukan sesuatu melebar, sundulan Marcel. Ah, berbahaya sundulan Marcel di sana. Tapi masih menyamping kiri tuh. Masih John, masih De John di sana. Tegisman, kembali John. Ah, berbahaya. Akbar itu lempar ke dalam. Kembali lempar ke dalam. Ada Lebon tadi. Emnor. Oh, Emnor. Sudah akan sudah lakukan di sana saudara Sikin. Apa Vio terlepas. Akbar membantu di sana kembali PT Tukat Mas. Mereka tidak berputus asa melakukan perlawanan terhadap Serangge Mpoka. Lempar ke dalam di sana. Akbar, Kapten Tukat Mas. Kisman tadi. Faisal. Langsung ke depan berbahaya serangan balik. Serangge Mpoka serangan balik di sana. Ada 2-3 pemain yang naik rasa di sana. Ada Fadil. Masa terlepas. Kembali ada Afif. Aha. Ale, Hansa Jod buka tadi 2. Dengan gawang Man tadi. Ada Tono. Ada John. Kekisman. Tono. Masa Tono di sana. Dua dari saudara Faisal. Kembali serangan Mpoka berbahaya saudara. Terbahaya saudara pukul 9. Langsung ke depan. Tony. Tony pada tukang masih banyak pukul serangan. Tony. Apa Vio di sana? Berbahaya. Marcel. Terobosan kesempurnaan Dilan di sana. Di kawas saudara John. Masih sang John. Di blok Dilan. Kembali sang Marcel. Serangge Mpoka melebar. Dihalau saja Sikin. Tidak mau mengambil risiko. Tendangan pojok kembali tercipta untuk Serangge Mpoka Melayu. Asa Kota. Tendangan pojok sudah lakukan di sana. Marcel, ada Afif.
Balik serangan kali berbahaya saudara Kisman. Masih saudara Kisman, siapakah dituju Kisman? Langsung ke Akbar. Di kawan lompong 17 di sana, lapon. Lagi-lagi. Sudah lakukan saudara Fitrah. Balik John, terlepas. Dilan. Taruh dengan sang John di sana, masih saudara Dilan. Shooting Dilan di blok saudara Sikin. Kembali Alexa. Bertahan dengan Tono, tendangan pojok kembali tercipta untuk sang serang Gempoka. Sedangkan pojok sudah lakukan di sana, ada Faisal, sudutnya berbahaya saudara. Mengenai Mister Gawang, Fadil melebar, Marcel, sundulan. Kembali saudara, serang Gempoka. Kembali Fadil, masih saudara Fadil di sana. Dapat dari saudara John. Tidak ada kawan. Dibuang saja lepon. Kembali Fadil, Alex. Balik 1-2, diperagakan anak serang Gempoka. Fadil pelan. Aha. Masih bisa diselamatkan saudara John. Ada 3 pemain saudara. Tendangan pojok kembali. Serang Gempoka Marcel, sundulan Afif. Hampir saja pemain pengganti dari Serang Gempoka sundulan. Ada Sikin tadi. Kembali Dilan. Kena sama dengan Alisa, kembali ke Dilan. Sikin terlepas. Tono. Buang saja bola. Lembar ke dalam. Alexa, masih dengan Alexa di sana berbahaya. Kembali. Ada Dilan. Tolong, buat sendiri. Abafau. Kembali Abafau di sana. Kisman. The John tadi. Di blok. Oleh Lepon. Abafau. Lempar ke dalam sudah lakukan. Kisman. Dihalang saja. Punggung 13 saudara Marcel. Kembali serangan balik yang dibangun di sana. Alexa. John. Masih sang John di sana. Lewati Afif, beda sama dengan Tono. Yakbar, Abu Feo di sana. Abu saja saudara. Perlawanan tercipta kembali dari PT Tukar Mas Serang Bali di sana. Serang Gempoka. Marsir berbahaya. Afif. Lembut sekali. Sangat lembut dengan kaki kirinya saudara Afif, pemain pengganti dari Serang Gempoka. Oh, ternyata kick off babak kedua. Dengan berakhirnya babak kedua ini. Dan tentu dimenangi oleh Serang Gempoka Melayu. Dan terima kasih pada PT Tukatmas FC atas partisipasinya di Open Turnamen Madura Cup yang pertama tahun 2022.